Halo teman-teman. Hari ini datang sepeda mini ukuran 12 teman-teman. Cuman masih dalam bentuk peretelan semuanya. Dan kita akan merakitnya dari nol ya. Jadi ruji-ruji, baut-baut, intinya semuanya masih peretelan. Jadi kita merakitnya benar-benar dari nol. Nah, ini akan kita unboxing dulu, kemudian langsung kita rakit. Pertama kita rakit rujinya dulu ya teman-teman. Kita rakit rodanya dulu. Setelah ruji dirakit, kemudian kita setel velgnya teman-teman. Nah, ini sangat penting sekali, soalnya kalau velg tidak center itu dinaiki kurang nyaman. Jadi velg harus benar-benar center, kiri kanan atas bawah harus benar-benar center. Kemudian kita pasang krengnya. Nah, sebelum masang kreng kita pasang mangkokannya. Nah, dalam masang mangkokan ini harus benar-benar menancap, benar-benar menancap ya teman-teman. Soalnya kalau nggak menancap itu di kayu nanti oblak krengnya. Dan kita pasang gotrinya atau pelornya. Setelah itu kita pasang poroknya ya teman-teman. Pemasangan porok ini nanti kita masangnya seret saja teman-teman, tidak perlu apa itu, jangan kalau disetel enak ideal itu nanti apa ya, begitu dinaiki langsung oblak. Jadi disetel seret saja, seret nanti begitu dinaiki langsung anu apa itu, langsung menyesuaikan posisinya dengan sendirinya akan disesuaikan. Untuk krank dan porok dipasang seret saja tidak apa-apa. Nanti begitu sepeda sudah jadi, setir dibelok-belokkan dan krank dikayuh itu akan menyesuaikan dengan sendirinya. Istilahnya mapan dengan sendirinya. Kita pasang roda belakang. Untuk seperti ini jangan langsung dikasih roda samping ya teman-teman. Kita pasang tutup rantainya dulu itu nanti. Tapi kalau yang kiri dikasih roda samping tidak apa-apa. Kalau yang kiri kita kasih roda samping biar sepeda bisa berdiri. Tapi untuk sebelah kanan roda sampingnya belakangan dulu, kita pasang tutup rantainya. Soalnya kalau roda samping dipasang dulu, kita mau masang tutup rantai tidak bisa nanti. Jadi tutup rantai pasang dulu, baru roda sampingnya yang sebelah kanan dipasang.
Sekarang kita pada tahap pemasangan pedal ya teman-teman. Nah untuk pedal itu jangan sampai lupa ada kodenya. Untuk R itu kanan, untuk L kiri. Nah ini kiri, ini kodenya L. Nah, untuk yang kanan ini kodenya R. Jadi jangan sampai lupa ya, R kanan, L kiri. Soalnya kalau kebalik nanti bisa rusak dratnya. Kemudian pada tahap pemasangan sadel. Untuk pemasangan sadel itu harus benar-benar apa itu tiang sadelnya itu menembus keongannya ya. Kalau nggak menembus nanti di apa itu walaupun sudah dikencengi dinaiki yang jumplang-jumplang. Jadi usahakan tuh tiang sadelnya menembus keongan sadel. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Sebuah sepeda mini ukuran 12. Pemakai yang disarankan ini anak perempuan usia 2,5 tahun sampai 5 tahun, teman-teman. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya, teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai sepeda ini, mungkin dalam penjelasan saya ada yang kurang detail, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.